Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadiyyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 15 bulan Rabiul Akhir tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Berdizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah: Babun ma yutanazzahu minash shubuhat. Babun ma yutanazzahu. Yutanazzahu ay yujtanabu minash shubuhat. Bab perintah atau anjuran menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: Haddatsana Qabisah Qabisah ibnu Uqbah Qabisah ibn Uqbah As-Sawai min kibari syuyukhil Bukhari, termasuk guru seniornya Al-Imam Al-Bukhari, seorang ulama yang fiqah, yang meninggal dunia pada tahun 213 Hijriah. Qala haddathana Sufyan Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran Maimun Al-Hilali Al-Makki Abu Muhammad Amirul Mukminin fil Hadis, imam besar kaum muslimin, yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Sufyan Afan Sufyan dari Qabisah adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Ats-Tsauri
Amirul Mukminin fil hadis, meninggal dunia pada tahun 161 Hijriah. An Mansur Ibnul Mu'tamir Al-Kufi, seorang ulama yang thiqah, abid ahlu ibadah, yang meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah. An Talha Ibni Mutarrif Al-Kufi, an Anasin radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitamratin masqutatin faqala laula an takuna sadaqatan la akaltuha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kurma yang jatuh. Beliau bersabda, laula an takuna sadaqah la akaltuha. Kalau sekiranya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, niscaya aku akan makan kurma ini. Waalaikumsalam. Kalau sekiranya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, niscaya aku memakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini meninggalkan perkara yang syubhat, karena kurma yang dijumpainya dikhawatirkan kurma sedekah, sedangkan sedekah diharamkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hammam ibnu Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol ajidu tamratan saqiqatan saqitatan ala firasyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menemukan kurma jatuh ala firasyi, di atas kasurku atau di atas ranjangku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingung, ini kurma dari mana? Maka beliau pun tidak memakannya. Kenapa? Karena di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kurma sedekah. Ada penguatnya, yaitu ada pendukungnya, ada qarinahnya. Beliau di hari itu membagi, atau ada orang titip kurma sedekah. Maka disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni wajadtu tamratan saqiqatan fa'akaltuha thumma dhakartu tamron kana indana min tamri sadaqah fama adri amin dalika kana titamron au min tamri ahli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku menjumpai kurma yang jatuh, aku ingin makan kurma ini untuk aku makan, kemudian aku ingat kurma sedekah. Aku tidak tahu kurma ini adalah kurma keluargaku atau kurma sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak jadi makan. Beliau khawatir kalau kurma ini adalah kurma sedekah.
Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-hathu ala tarkis syubhat, anjuran untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yaitu perkara yang samar. Pertanyaan, apa yang dimaksud syubhat? Kemarin apa yang dimaksud dengan syubhat? Hah? Penting, masalah penting sekali, hendaklah kita mumpung masih ingat, diingat terus. Apa? Syubhat adalah makhtulifah fi hillihi au tahrimihi. Apa yang diperselisihkan? Halal atau haram? Seperti hadis ini, kurma ini halal atau haram? Diperselisihkan, tidak bisa membedakan. Maka ini apa? Syubhat, lebih utama untuk ditinggalkan. Yang kedua apa? Al-makruhat. Syubhat adalah al-makruh, perkara-perkara yang makruh. Itu syubhat, karena yang makruh mengantarkan kepada yang haram. Kemudian yang syubhat yang ketiga apa? Al-istikthar minal mubahat, berlebihan, melampaui batas di dalam perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan, tapi melampaui batas. Ini pun syubhat, karena yang mubah jika melampaui batas mengantarkan kepada yang makruh, dan makruh mengantarkan kepada yang haram. Yang keempat apa? Al-halal awil mubah fil mawdi al-qaribi minal haram. Halal, boleh, mubah, tapi di tempat yang dekat dengan haram, maka itu adalah syubhat. Dari hadis ini terdapat pelajaran tahrimus shadaqah li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diharamkannya sedekah, diharamkan makan sedekah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait diharamkan menerima sedekah. Siapakah ahlul bait? Man hum ahlul bait? Hah? Dzurriyyatuhu. Yang pertama adalah anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, azwajuhu, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Hashim adalah buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat siapa? Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib syai'un wahid, satu. Al-Muttalib adalah saudara kandungnya Hashim. Jadi Al-Muttalib itu adalah saudara kandungnya Hashim. Maka faedah tambahan, Al-Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait dari jalur Al-Muttalib. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibnu Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi, dari jalur Al-Muttalib. Muttalib yaitu saudara kandungnya Hashim. Hashim adalah buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran asy-syai'ul yasir laisa bil luqatah, sesuatu yang sedikit tidak ada harganya,
tidak termasuk hukum barang temuan. Jadi orang nemu satu kurma saja di jalan, tidak perlu diumumkan, sudah dimakan saja. Atau orang menemukan uang di jalan 5.000 atau 10.000, sedangkan dia lapar, sudah diambil saja, tidak mengapa. Jadi karena itu bukan termasuk apa? Luqata, sedikit, sesuatu yang sangat sedikit. Sekiranya orang kehilangan, tidak mencarinya, tidak sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari barang tersebut, maka tidak termasuk luqata. Dan ini dikembalikan kepada urf, pada kebiasaan apa masyarakat. Seperti hadis ini, orang menemukan satu kurma, satu butir kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau makan. Kalau karena khawatir, kalau bukanlah khawatir, ini adalah kurma sedekah. Dan beliau baru saja membagi kurma sedekah. Maka kalau tidak khawatir kurma sedekah, beliau akan memakannya. Fihi tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi al-hukmu bil qara'in, mengamalkan hukum dengan penguatnya, dengan pendorongnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membagi kurma sedekah, atau memerintahkan istri-istrinya membagi kurma sedekah. Sekiranya tidak ada itu, maka kurma yang ada adalah kurma istrinya. Tapi di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang titip kurma sedekah. Sedangkan sedekah diharamkan untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau hati-hati, jangan-jangan kurma yang jatuh ini adalah kurma sedekah. Jadi kalau sebaliknya kita menjumpai kurma jatuh, lebih utama mana, dimakan atau tidak? Dimakan atau tidak? Dimakan, karena selain ahlul bait tidak diharamkan apa? Makan sedekah. Kemudian bab berikutnya, qala al-imamu al-bukhari rahimahullah, babu man lam yara al-wasawisa wa nahwaha minash shubuhat. Bab, siapa yang tidak berpendapat bahwasannya was-was itu syubhat? Siapa yang berpendapat bahwasannya was-was bukan termasuk syubhat? Beda antara was-was, beda antara syubhat. Subhat itu jelas, maka pengertian subhat hendaklah kita hafal berulang-ulang supaya kita bisa membedakan antara was-was dan antara subhat. Meninggalkan subhat, pendorongnya adalah ketakwaan, pendorongnya adalah ilmu. Sedangkan was-was, meninggalkan was-was, pendorongnya adalah bisikan syaitan. Dan setelah meninggalkan subhat, orang itu tenang, melahirkan ketenangan. Adapun was-was kalau ditinggalkan, was-was kalau dituruti akan semakin apa? Membingungkan.
Nanti akan dicontohkan beberapa permasalahan tentang was-was. Maka Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa hadhihi tarjamatu ma'qudatun li bayani ma yukrahu minat tanattu'i fil wara'. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibenci melampaui batas. Jadi melampaui batas di dalam warok, al-warok. Jadi dikhawatirkan melampaui batas. Ini termasuk syubhat. Ini termasuk was-was. Harus kita bisa membedakan supaya yang was-was jangan dianggap syubhat. Insyaallah nanti akan disebutkan beberapa contoh tentang was-was yang jangan dituruti. Kalau menuruti was-was maka akan gelisah. Faedah orang yang meninggalkan syubhat. Orang yang meninggalkan syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Dia menjaga kehormatan agamanya. Semakin tenang dia, semakin tumaknina wa irdi kehormatannya. Tapi orang nuruti was-was, semakin gelisah dia. Maka bedanya subhat dan was-was. Was-was ini jangan dihiraukan. Kalau was-was diperhatikan, maka semakin gelisah. Karena was-was mansya'uhu minasyaiton, munculnya dari syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Adapun orang meninggalkan subhat, pendorongnya adalah ilmu. Karena tidak semua orang bisa membedakan ini subhat atau ini apa? Tidak subhat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang subhat, la ya'lamuha katsirun minan nas. Subhat tidak diketahui kebanyakan apa? Manusia. Kita baca hadisnya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل ابن دكين السدوسي الكوفي إمام بشر قوم مسلمين إمام حافظ متقن yang meninggal dunia pada tahun 218 Hijriyah. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Amirul Mukminin fil Hadis. Yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijriyah. Anis Zuhri, Al-Imam Zuhri, Imam besar kaum muslimin. Yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriyah. An Abbad ibni Tamim al Ansari, an ammihi, dari ayahnya, yaitu Abdullah ibnu Zaid al Mazini, Abdullah ibnu Zaid al Mazini al Ansari, perawi hadis wudu, Abdullah ibnu Zaid al Mazini al Ansari. Berkata syukiya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yajidu fi sholati syai'an ayaqta'u sholah. Qala la hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menjumpai sesuatu di dalam sholatnya, ini yang keluar angin atau hanya suara perut. Ini was-was, ini bukan subhat. Kalau subhat diperintahkan untuk apa? Ditinggalkan atau dikerjakan? Tinggalkan. Ini was-was. Kalau was-was jangan dihiraukan.
Seseorang menjumpai di dalam sholatnya ada yang bunyi. Ini keluar angin atau enggak? Yang bunyi itu perutnya atau bagian apa? Belakangnya. Ayaqta'us shalah, apakah dia membatalkan sholatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, jangan batalkan sholatnya." Jangan batalkan sholatnya, karena itu waswas. Waswas itu dari keraguan, bukan berdasarkan ilmu. Waswas itu dari bisikan syaitan yang merusak sholat seseorang. Maka beliau menyarankan, "La, jangan batalkan." La yansharif dalam riwayat yang jangan batal. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai dia mendengarkan suara. Aw yajidarihan, atau dia mencium apa? Bau. Yang dimaksud bukan berarti anginnya dikeluarkan di saat dia apa? Sholat, sehingga orang yang lain mendengarkan. Artinya yang dimaksud apa? Benar-benar apa? Yakin. Jadi dia artinya sangat yakin yang keluar itu adalah angin, baru batalkan. Tapi kalau hanya sekedar ragu-ragu, ini adalah apa? Was-was. Wa qala Ibnu Abi Hafsah Ani Zuhri, "La wudu'a illa fi ma wajadta rih aw sami'ta sawta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain juga dari jalur Al-Imam Zuhri, "Tidak ada wudu," artinya wudunya tidak batal, kecuali jika engkau menjumpai angin atau mendengar suaranya, mencium baunya atau mendengar suaranya. Dari hadis ini terdapat pelajaran, al-wasawis laisat minas syubhat, was-was itu bukan syubhat. Syubhat itu ditinggalkan. Adapun was-was jangan dihiraukan. Jadi kalau menghiraukan was-was, maka terus setiap sholat akan ada angin, batal lagi, wudu lagi setiap sholat. Karena was-was pendorongnya adalah bisikan syaitan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, asyaitanu harisun ala ifsadi as-sholah wal ibadah. Syaitan itu bersungguh-sungguh untuk merusak sholat seseorang, untuk mengganggunya dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka was-was itu munculnya dari syaitan. Sedangkan al-wara, meninggalkan syubhat, pendorongnya adalah ketakwaannya. Dan setelah meninggalkan syubhat, orang itu tenang. Setelah meninggalkan was-was, orang semakin gelisah, tidak tenang. Gelisah menanti sholat lagi, muncul lagi was-was lagi. Dari hadis ini terdapat pelajaran, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Ini kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin tidak hilang dengan apa? Keraguan. Fihi la yajuzu ibtalu shalah, larangan membatalkan sholat, illa bi udrin syar'iyyin, kecuali dengan udur yang benar-benar syar'i, bukan sekedar was-was lalu membatalkan sholat. Harus dengan keyakinan atau udur yang syar'i. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul,
dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Tentang sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yansharif, jangan batalkan sholatnya. Jadi membatalkan sholat itu perkara yang agung, tidak boleh, kecuali dengan yakin benar-benar batal, bukan karena ragu-ragu, atau karena benar-benar ada udur yang syar'i. Fihi jawazu daf'ir rih fi shalah. Dari hadis ini terdapat pelajaran boleh menahan angin di dalam salat. Jadi kalau sebelum salat jangan ditahan. Jangan menahan buang angin. Jangan menahan apa? Buang air kecil atau air besar. Tapi kalau sudah salat sudah ada mengapa. Jadi orang kalau perutnya bunyi tanda dia menahan apa? Sesuatu. Jadi kalau sebelum sholat kerjakan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata fi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat, artinya tidak sempurna sholatnya orang yang sholat di depannya makanan, dihidangkan makanan kok dia sholat, atau dia menahan buang air kecil atau air besar. Ini perintah sebelum sholat. Kalau sudah sholatnya, dia sudah melakukannya, sudah berwudu, sudah buang air terlebih dahulu, kemudian sholat, kok ada perasaan pengin buang angin dan dia bisa menahannya, boleh tidak menahannya? Boleh, tidak masalah. Jangan-jangan sedikit mau kenapa membatalkan sholatnya? Karena sering dijumpai, atau beberapa kali dijumpai ada orang setiap sholat batal. Karena apa? Alasannya kepingin buang angin. Ya namanya kepingin buang angin, setiap orang itu pasti ada menahan. Tetapi munculnya kok ketika sholat saja. Kalau munculnya ketika sholat berarti itu apa? Was-was. Dan was-was itu jangan dihiraukan. Kalau subhat tinggalkan. Tapi kalau was-was jangan dihiraukan. Kalau was-was dihiraukan, maka akan terus-menerus menjadikan orang itu sholatnya tidak tenang, tidak khusyuk, tidak gelisah, dan seterusnya. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam al-Ijli. Ahmad ibn al-Miqdam al-Ijli meninggal dunia pada tahun 253 Hijriyah. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahim at-Tufawi meninggal dunia pada tahun 157 Hijriyah, seorang ulama yang thiqah. Qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tunana bil lahm la nadri adaka rusmallahi alaihi amla. Ya Rasulullah, ada suatu kaum, ada tamu memberi kami daging, membawakan daging kepada kami, daging sesembelihan. Kami tidak tahu mereka ini menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Nah, ini was-was ini. Ini bukan syubhat. Karena kita tidak tahu orang itu apa yang dia lakukan. Dan kita tidak ada qarinah. Tidak ada pendorongnya, tidak ada penguatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammullaha alaihi waqulu. Makanlah, maja bismillah. Bacalah bismillah daging tersebut sebelum makan daging tersebut dan makanlah, jangan hiraukan. Itu was-was. Jadi kalau ada orang memberi hadiah dari halal atau dari haram atau dari apa, ini bukan syubhat. Ini apa? Ini adalah was-was. Ini adalah apa? Was-was karena dugaan saja. Tidak ada ilmu tentang hal ini. Maka sekali lagi, al-wara' itu dasarnya ilmu.
meninggalkan syubhat itu dasarnya ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syubhat beliau bersabda, la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui kebanyakan manusia syubhat itu. Berarti ada orang yang berilmu, penuntut ilmu, orang-orang yang belajar mengetahui ini syubhat atau tidak. Dasarnya apa? Ilmu. Maka pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi jika ada orang bawa sesuatu, bawa makanan, bawa daging, mereka membaca bismillah atau tidak, maka ini adalah apa? Subhat atau waswas? Subhat atau waswas? Waswas, jangan dihiraukan, bacalah bismillah dan makanlah. Ada beberapa perkara yang waswas, tidak syubhat, maka jangan dihiraukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya an fi man ya'kulur riba ala niyatan wa yad'u ila ta'amin. Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang orang yang makan riba terang-terangan, ini rentenir hartanya riba, tetapi orang ini mengundang tetangganya atau mengundang orang lain untuk makan di rumahnya. Pelaku riba ini, pemakan riba ini, jelas-jelas riba. Dia mengundang orang lain untuk apa, walimah atau yang lainnya. Apakah boleh menghadiri makan undangan orang tersebut? Boleh menghadiri undangan orang tersebut dan makan di rumahnya? Maka lihatlah, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, ajibu, penuhi undangannya, penuhi undangannya. Fa innamal mahna lakum wal wizru alaihi. Al mahna, kalian mendapatkan pahalanya, kenikmatannya kalian dapatkan, dan dosanya dia yang menanggung. Jadi kalau ada orang diundang, sedangkan orang itu muamalah riba, kemudian orang tidak datang, saya tidak datang kepada orang itu, karena itu, karena fulan bermuamalah dengan riba, ini syubhat atau waswas? Waswas. Jadi mendatangi itu bukan syubhat, itu waswas. Kalau waswas jangan dihiraukan, sudah datang saja. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jual beli dengan orang apa? Yahudi, beli membeli. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqrada minal Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hutang kepada Yahudi gandum. Gandum banyak. Wa rahanahu dirahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan apa? Baju perangnya, baju besinya digadaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan apa? Bermuamalah dengan Yahudi, padahal Yahudi bermuamalah dengan riba. Akaluna lisuhd, mereka makan harta riba. Fabima akhdihim, apa itu? Fabima akhotna, di dalam Al-Quran, wa aklihimus suhd, mereka makan apa? Riba. Jadi orang Yahudi diketahui secara umum mereka bermuamalah dengan riba, tapi itu tidak menjadikan Nabi SAW meninggalkan transaksi dengan mereka. Maka seruan-seruan untuk memboikot produk ini, ini semuanya ini was-was. Ini bukan syubhat untuk ditinggalkan, itu adalah was-was. Namanya orang Yahudi dari dulu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
memerangi Islam, orang Yahudi. Jadi jangan hanya pakai perasaan, pakailah dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan beliau diracuni oleh apa? Wanita Yahudi. Tetapi itu semuanya tidak menjadikan beliau mengatakan pada para sahabatnya, boikotlah orang Yahudi, jangan transaksi dengan apa? Mereka. Jelas ya? Maka di dalam masalah muamalah jual beli, masalah muamalah jual beli, ada orang membeli sesuatu kepada kita dan kita tidak tahu, ya sudah berjual belilah dengan mereka, biasa saja. Karena meninggalkan itu termasuk was-was, bukan termasuk meninggalkan apa? Subhat. Contoh lagi masalah was-was. Al-waswasa fi taharatil ma. Was-was tentang kesucian air. Jadi orang dalam kondisi tertentu kalau nuruti was-was, jangan-jangan air ini ada najisnya. Jangan-jangan ini ada najisnya. Maka dia tidak akan wudu, dia akan susah. Dia akan selalu mengulangi wudunya, jangan-jangan air ini najis. Ini was-was. Ini bukan subhat yang harus ditinggalkan, enggak. Karena orang tersebut selalu ragu-ragu. Bahkan dikatakan kepada seorang salaf tentang orang yang selalu was-was ketika berwudu. Sampai wudunya di tengah-tengah sungai air yang mengalir. Air mengalir, ini masih ragu-ragu. Sampai ke tengah, naik perahu, baru dia berwudu, itu pun masih was-was. Jangan-jangan ada orang yang kencing kena ke orang tersebut. Maka dikatakan kepadanya, aku melihat engkau tidak wajib berwudu. Gugur kewajibanmu berwudu. Bingung orang tadi, kok gugur berwudu? Bukankah orang yang sholat wajib apa? Berwudu. Kemudian dikatakan kepadanya, dijawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Diangkat pena dari tiga golongan. Anin na'im hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai apa? Bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia apa? Balik. Wa anil majnuni hatta yaqila. Dari orang gila sampai dia apa? Sembuh. Dan saya berpendapat bahwasanya engkau adalah orang yang gila. Nah, jelas ya? Ini was-was. Jadi orang itu kalau meninggalkan subhat tenang hatinya. Kalau meninggalkan was-was gelisah terus. Jadi untuk membedakannya memang ilmu. Paling utama itu ilmu. Tapi setelahnya, akibatnya meninggalkan subhat istabro ali dinihi wa irdi. Agamanya tenang. Agamanya semakin bagus. Kehormatannya semakin mulia. Tetapi meninggalkan was-was semakin gelisah, bingung. Contoh lagi. Al-waswasa fi khurujil qatrah minal baul asna as-shalah. Was-was ketika sholat mau ruku atau masuk sujud ada apa? Tetes, menetes. Pernah merasakan atau tidak pernah? Jadi di dalam sholat, masalahnya kok di dalam sholat saja? Padahal kata Syekh Walid sebelum apa? Ketika buang air sudah dipersihkan, apa itu diurut, bahkan dikeplek-keplekkan sudah. Itu setelah sholat kok masih netes? Ketika sholat apa? Ketika sedang sholat masih ada perasaan menetes. Ini kalau dituruti setiap sholat dia akan keluar. Tapi kalau di luar sholat kok tidak ada perasaan untuk netes? Jelas ya? Berarti ini was-was, itu bukan subhat, ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu dasarnya ilmu atau dasarnya was-was?
Dasarnya itu bisikan syaitan atau dasarnya takwa? Setelah ragu-ragu itu melahirkan ketenangan, memunculkan ketenangan, atau tambah gelisah kalau was-was. Ketika dia sholat merasakan menetes, biarkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah. Kalau netes setan membisiki, sholatmu tidak batal. Idoni lagi setannya. Baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahi lagi, tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Ini kalau dituruti was-was terus, seperti hadis tadi. Kalau dituruti seakan-akan keluar angin di dalam sholat. Maka apabila dituruti, nanti sholat lagi muncul angin lagi. Muncul seakan-akan perutnya bunyi, seakan-akan itu adalah apa? Angin. Padahal ini adalah was-was. Contoh lagi, al-waswasatu finniyah, dan contohnya banyak sebenarnya. Kalau kita merujuk seperti kitab yang ditulis oleh apa itu Ibnul Jauzi, kitab apa itu? Talbis Iblis. Banyak sekali contoh tentang waswas. Wal waswasa fi niyati shalah. Waswas di dalam apa? Niat salat. Berapa kali kita menjumpai orang salat batal lagi. Padahal sudah apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, belum batal. Balagil, karena was-was, Allahu Akbar, merasa belum mantap ini. Niatnya harus ikuti dari kalimat Allahu Akbar sampai bar gitu, baru pas. Ini was-was. Ini bukan subhat. Kalau subhat ditinggalkan, harus ditinggalkan. Oh, ini subhat, saya tinggalkan. Kalau was-was malah diperintahkan untuk meninggalkan. Jangan dihiraukan, biarkan saja. Akan ada bisikan. Salatmu, niatmu kurang sah, kurang mantap, ulangi lagi. Jangan dihiraukan. Karena syaitan itu harisun. Ala waswasati ibni Adam. Syaitan itu berusaha, bersungguh-sungguh memberi was-was kepada manusia untuk merusak salatnya, untuk merusak ibadahnya. Contoh lagi, was-was. Masalah puasa, orang itu bangun sahur. Sudah bangun di rahmatullah. Bangun di tengah hari, apa di tengah? Di waktu sahur. Di malam hari. Sepertiga malam terakhir bangun, sudah yakin dia sahur. Di pagi hari kok dia muncul? Jangan-jangan saya tadi tidak apa? Sahur, tidak niat. Perasaan tidak niat ini syubhat atau waswas? Hah? Perasaan tidak niat ini bukan syubhat. Kalau syubhat, batalkan puasanya. Enggak seperti itu. Ini was-was. Nanti besok lagi muncul was-was tersebut itu. Jadi kaidah, was-was itu harus dihilangkan. Jangan dipikir. Sudah, kalau dibisiki, sholatmu batal. Biarkan saja, tetap saja dalam sholat. Ada sebagian ikhwah, setiap kali sholat, dan dia mengadu, setiap kali sholat sudah selesai salam, padahal sholat berjamaah. Setiap kali selesai sholat, dia ragu-ragu, jangan-jangan saya tadi tidak berwudu di dalam sholat saya. Kemudian dia berwudu lagi, sholat lagi, baru tenang. Pertanyaan, ini syubhat atau was-was? Syubhat atau was-was? Was-was, kalau was-was jangan dihiraukan sudah. Gak mungkin orang itu dengan sadar ya, dengan sadar, tidak mungkin sholat tanpa wudhu, ini mustahil. Nah kalau itu muncul terus-terusan, itu bukan ragu-ragu, itu was-was. Mungkin sesekali, oh subhanallah saya tadi tidak wudhu. Ini sesekali saja. Ini sesekali. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya masalah tentang hal ini, tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi ada perinciannya. Panjang lebar sudah kita jelaskan. Itu orang-orang yang ragu di dalam sholatnya. Kemudian beliau menjelaskan, adapun orang yang ragu terus menerus. Jadi imam masjid
setiap sholat ragu-ragu. Jadi setiap sholat lima waktu mesti sujud apa? Sujud sahwi. Beliau menjelaskan tidak, bukan seperti itu. Sujud sahwi disyariatkan bagi siapa yang kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang muncul benar-benar yakin dia itu ragu-ragu. Tetapi kalau muncul terus-terusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabatnya ketika muncul bisikan syaitan di dalam sholatnya, yaitu membaca apa? Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Meludah ke kiri apa? 3 kali. Jadi orang apabila sholatnya seharian penuh, kok muncul was-was, muncul ragu-ragu, bukan diganti sujud sahwi. Sujud sahwi itu kadang-kadang, bukan apa? Setiap sholat sujud sahwi. Ini was-was. Kalau setiap sholat sujud sahwi, berarti dia itu apa? Was-was di dalam sholatnya. Dan tidaklah ditinggalkan, artinya jangan dihiraukan. Maka bab ini adalah bab yang sangat penting. Imam Bukhari menulis, babu man lam yara al-wasawisa wa nahwaha minas subhat. Bab siapa, yaitu ulama yang berpendapat bahwasannya was-was itu tidak subhat. Dan contoh-contoh yang lain itu sangat banyak sekali, baik di dalam beribadah, baik di dalam bermuamalah, kadang-kadang apa? Muncul was-was. Muncul was-was. Dan itu bukan subhat. Kenapa? Kalau subhat diperintahkan untuk ditinggalkan, adapun was-was malah diperintahkan untuk apa? Mengerjakan. Diperintahkan untuk tidak menghiraukan hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.